Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yasmin Irina. Langsung saja teman-teman, ini dapat pasien. Ini katanya kuncinya tidak bisa diputar, jadi setir tidak bisa dilepas. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Katanya tadi waktu turun mobil buat mainan anaknya. Itu orangnya. Ini lagi panik orangnya. Ini tidak bisa. Ini tadi buat mainan anak-anak. Oke, sekarang akan saya memberikan tips dan cara membukanya. Ini sebenarnya setir kelok. Nah, ini setir kelok karena apa ya? Ada sistem penguncinya otomatis ya. Jadi ketika mungkin kontak dibuka, dilepas itu belum mengunci, tapi ketika digeser setir itu langsung otomatis terkunci. Ini. Cara membukanya seperti ini. Nah, maklum ya, biasanya buat pemula yang punya mobil baru atau yang suka ngerental biasanya agak sering terjadi pokoknya. Ini ya, caranya seperti ini. Geser sedikit setir, cari yang paling longgar. Ini dari ini kayak apa, bebasnya, titik bebasnya. Ini kasih di tengah. Kena. Ini karena seperti ini sebelumnya. Ini ya. Kunci dilepas, kemudian biasanya ketarik seperti ini. Ada suara klik. Nah, itu ada suara klik. Jadi setir terkunci. Jadi harus dibebaskan dulu. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Sangat sederhana, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.